MasterChef Indonesia Season 10 segera. Bener-bener, aduh bahaya banget sih ini orang. Dah. Tidur bisa nggak? Nggak usah mukul-mukul ya, gitu dong. Lain kali jangan bikin orang panik kayak gini. Udah, tangan gue masih kebas ya, ini. Bahaya ya lain. Kayaknya gue emang harus pindah parkiran daripada ntar ketahuan sama anak-anak lagi. Tasya emang wangi banget. Okay. Aman semuanya. Kita keluar. Aman. Ki. Enggak, gue mau nanya sama lo. Ya. Lo kelasnya jam berapa? Aman enggak? 2 jam lagi, Ki. Kenapa? 2 jam lagi? Iya. Oke, kalau gitu. Gue mau minta tolong sama lo anterin gue ya ke rumah Giska. Boleh enggak? Boleh. Oke. Okay. Tunggu dulu. Tapi lo duduk di belakang aja ya. Soalnya tuh jok mobil gue depannya tuh habis gue plastikin. Kenapa lu habis plastikin? Iya, kayaknya tuh ada yang harus diservis deh, Ki. Jadi gue plastikin. Jadi lu di belakang aja ya. Gak apa-apa kan? Tapi kalau gue duduk di belakang, lu kayak supir gue dong. Udah, gak apa-apa. Santai aja kali. Beneran nih? Iya. Ya udah anterin aja yuk. Iya, ayo, ayo. Waktu cuma 2 jam doang. Si. Kita jalan ya. Bentar. Gua lihat-lihat jok lu ini enggak kenapa-napa deh, kayaknya aman-aman aja. Kenapa diplastikin segala sih? Udah gua duduk di depan aja. Jangan, Ki, jangan. Kenapa? Jangan. Lo enggak usah ngurusin jok mobil gua deh ya. Tadi lo bilang lo mau ke rumah Giska kan? Alamatnya kemana? Alino. Lu kenapa jadi grogi gini sih? Ada apa kawan? Udahlah, nggak usah tutup-tutupin dari gue. Gue tuh tahu banget gelagat lu kalau kayak gini. Berarti tandanya lu lagi naksir sama perempuan. Bener apa bener? Apaan sih lu? Lu nggak usah ngaco deh. Ya. Siapa juga lagi naksir? Tuh kan, saltingnya. Udah ya, siapa juga ya salting? Udah, tadi lu bilang lo mau ke rumah Giska, alamatnya kemana nih? Gue gak tahu alamatnya. Alamatnya di Gandaria Garden City, Blok A, nomor 1. Loh, itu kan rumah temennya Tasya yang tadi gue anterin. Tapi lebih baik gue ngomong apa-apa dulu sama Rifki. Biar urusannya gak jadi panjang. Udah mikirin apa sih? Jangan pikirin yang ditaksir terus dong. Ayo buruan jalan. Waktu kita mepet nih. Ayo, gue takutnya macet. Iya. Ayo pak supir. Cepetan. Ngapain lo semua kesini? Delon, gue sama anak-anak cuma mau minta maaf sama lo. Karena kita semalam udah ngebuat lo tersinggung. Kita ngelakuin ini semua, Lon, karena kita nggak mau lo keluar dari geng ini lah. Ya, betul. Ya. Jadi gimana? Delon, my boy. Lo masih mau kan gabung sama geng kita?
Radit, Radit. El Presidente geng Arica S yang baru. Ternyata lo segampang itu yang ngejilat lidah sendiri. Dulu, lo yang ngelarang gue buat gak gabung geng ini. Karena lo curiga sama gue. Sekarang, malah lo yang minta maaf dan minta gue gabung lagi. Secepat itu pikiran lo berubah. Guys, kalian yakin ngejadiin dia yang pelin-pelan ini untuk jadi leader kalian? Hai Karin. Hai. Kok sendirian aja? Rifki mana? Tadi sama Nadif dan teman-teman lain. Oke. Itu dia. Mamai. Aduh. Ternyata ada nona-nona di sini ya. Tadi juga kita kalau enggak salah dengar, kita punya nama disebutin sama Nona Karin kah? Enggak usah pede lu. Siapa juga nyebutin nama lu, enggak lu rusak kali tuh. Lagian tadi tuh Karin ngejelasin kalau Rifki itu lagi sama lu pada. Ya ampun Nona Ani, beta minta maaf toh. Beta kan cuma nanya sekedar bertanya. Gimana nanya pertanyaan enggak penting. Iya Nadif, cewek lu mana? Oh, Nona pacar kesayangan. Tenang saja toh Nona Rifa, kembar Tina Tini. Sebentar lagi pas kita punya Nona pacar muncul di sini. Kok tinggalin? Kok gak diajakin bareng? Lo tuh pacar apaan sih? Aduh. Ya, kan dia punya fakultas lagi belajar. Makanya nanti ketemu di sini sabar. Kangen ya sama beta punya Nona pacar. Emang beta punya Nona pacar itu kangenin. Biar sekalian juga. Huh? Apa? Mau bilangin ke Bella. Ah. Kalau tadi itu si Nadif halu pengen punya cewek. Wes, kau jangan tuh. Bagus ya. Bagus. Jadi kamu pengen punya cewek dua? Enggak begitu toh Nona pacar, tentu enggak lah sayang. Nona pacar tenang toh. Itu enggak benar. Ini cuma salah. Maksudnya bisa-bisanya Davin saja sayang. Beneran Davin? Bercanda Bel. Dia kan ini gugup loh. Tadi lu ngomongnya gugup itu. Aduh salah-salah ngomongnya dia. Iya bener. Enak lu. Nona pacar jangan dengar dorang. Bercanda. Ini bisa-bisanya dia saja. Maaf ya. Awas kalau beneran lu. Enggak akan. Ini mana nih dua laki-laki kabel band lagi? Rizky sama Aldi tuh mana? Iya. Telepon Rifki dong. Tadi kita Rifki mau ketemu sama Giska. Kok kalian ngeliatin gue gitu? Karin, tenang aja ya. Rifki itu pasti ketemu sama Giska itu cuma mau minta maaf dan berterima kasih. Iya, betul. Jadi lu gak usah mikir yang macam-macam soal Rifki. Apaan sih kalian? I don't mind kok. Santai aja kali. Don't mind, mukanya merah. Kalau gugup juga gak apa-apa kali. Kita mah nyantai. Iya. Ini dong, apa namanya? Biasa orang bilang apa? Salting ya? Apaan sih? Malu. Ki, lo yakin di rumah ini ada orangnya? Entah kenapa.
apa? Gue sih yakin ya. Oh, jadi lo udah mutusin nih kalau Giska orangnya, ha? Hah? Apa? Mutusin. Lu Aldino, lu bisa stop gak sih? Hah? Jangan ketularan anak-anak gitulah. Ya, gua datang ke sini cuma mau minta maaf sama Giska sekaligus gua mau bilang makasih juga. Pertama, dia udah ngelolosin kabel band seleksi band waktu itu di kafenya. Kedua, dia udah mau jadi saksi buat gue atas kasus yang mobilnya Pak Rektor itu loh. Udah kok. Ya kirain lo lebih milih Giska. Stop ah. Tuh cewek barbar pasti gak bakalan mau nemuin gue kalau gue datang baik-baik lewat pintu rumahnya. Ki, mana sih dia? Bantuin gua aja. Ya udah mana tangan lu sini. Bentar. Gimana nih? Maunya gimana? Ya. Bisa enggak? Bisa. Ah, kenapa? Gua enggak yakin nih lu bisa enggak? Terus mau gimana? Ya enggak tahu. Ya lagi lu ada-ada aja sih, ngapain coba manjat balkon kayak gini kayak maling. Pagi-pagi tuh kuliah bukan jadi maling. Sudah, enggak usah ngomel-ngomel. Gua tuh kan emang orangnya anti mainstream. Udah, cepetan lu yakin bisa enggak nih? Iya. Guanya yang enggak yakin. Ya udah lu maunya apa? Ya, lu ngapain kesini? Sakit nih tangan gua, udah. Pelan. Bisa. Itu kayak suaranya Giska kok teriak-teriak. Bisa. Kayak ada suara laki-laki juga deh. Siapa ya? Aduh. Aman. Ini cepetan deh. Ya bener. Aduh bahaya banget sih ini orang. Dah. Tidur bisa nggak? Nggak usah mukul-mukul ya, gitu dong. Lain kali jangan bikin orang panik kayak gini. Udah, tangan gue masih kebas ya, ini. Bahaya ya lain kali. Nggak ada ya kayak gini lagi lain kali. Ya, suka-suka gue. Bikin panik nggak mau gue. Juga Rifki Atila gantung Pratama.